Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, kali ini saya berada di saung petani ya. Iya. Pak siapa namanya? Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade ini petani bawang ya. Iya. Ini Pak RT. Ini Pak RT. Iya. Ini Pak RW. Iya. Pak RW namanya apa? Pak Sumpena. Pak Tata Sumpena. Ini Pak Dadang. Iya. Di juragan obat. Iya. Amin. Jadi kita berada di saung sekarang. Ini Pak RT ini petani bawang. Iya. Ya, petani bawang juga petani cabai ya, Pak? Iya. Ini Pak RW. Iya. Petani bawang juga. Iya, sama. Jadi kita sekarang diskusi cerita soal bagi pengalaman tanaman bawang ya. Iya. Pak RT ya. Bapak sudah berapa tahun Pak tanam bawang? Sudah ada 10 tahun. 10 tahun. Kalau Pak RW? Baru 2 tahun sayang. Nah, ini pemain baru Pak iya, RW. Ini pemain lama. Iya. Kalau luas lahan bawang berapa ya Pak? Apa Pak? Luasnya? Semuanya. Semuanya. Ini 140 tumbak. 140 tumbak. Iya. Tempat lain ada lagi? Ada. Yang 60 tumbak di atas. Oh, di atas. Iya. Ini yang 108 berapa tadi? 141. Di mana aja tuh ini sama ini? Iya, sama ini. Ini juga? Iya. Ini juga? Iya. Hebat. Nah, ini juga punya Pak RT juga ini. Iya. Totalnya 140 tumbak. Iya. Itu kalau 140 tumbak bibitnya berapa banyak tuh, Pak? 5 kintal. 5 kintal. Iya. Oh, banyak ya? Iya. Tapi bibitnya gede-gede. Iya. Bibitnya yang besar, Pak. Itu bawang apa tuh? Bawang merah. Enggak, tutup. Tutup. Kalau Pak, kalau seandainya itu nanti panen Bapak dapat berapa kuintal? Saya ditebaskan sama bos Udan. Iya, berapa dia dapat? Bisa dapat berapa ton? Biasa ku kiraan gitu. Langkung. Satu lebih. Maksudnya itu empat kali lipat. Bapak nggak pernah panen sendiri? Enggak. Biasanya orang satu sepuluh. Jadi kalau Bapak tanam 500. Tempat Pak. Harus punya penyimpanan. Kan bawang harus disimpan dulu. Bukan disimpan, maksudnya Bapak biasanya orang tanam bawang kan rata-rata di sini kira-kira 1.4-1.5. Yeah. Umumnya kan dijual ke bandar, yeah. Tidak panen sendiri. Yeah. Nah, maksud saya kenapa enggak Bapak coba panen sendiri, Bapak timbang. Yo, iya. Harus 110. Yeah. Kalau 500 kilo bibitnya, yeah. Minimum itu Bapak dapatnya itu lebih. Kalau 110, 5 ton lah. 5 ton. Kali 4 ya, Pak? Kan 10. 5 kali 10, 5 ton. 5 ton. Iya, 5 ton. Oh, enggak. Enggak mencapai di sininya. Enggak mencapai, Pak. Nah, berapa ton? Kali 4, 7. Kali 4, kali 5, Pak. Itu kan karena Bapak juga ke bandar. Tapi kalau Bapak panen sendiri coba, pernah? Cobanya. Sudah pernah? Enggak. Yang saya juga, Pak, itu 60 tumak. Iya. Itu bibitnya waktu berapa? Kemarin saya dipanen, cuma dapat 1 ton. 1 ton. Iya, 2 kuintal. 2 kuintal dapat 1 ton. Iya. 5 kali lipat. Iya. Ini 5 ton. 2,5 ton harusnya kan tuh. 5 kuintal. 5 kuintal. Iya. 5 kuintal 2,5 ton. 2 ton, Pak. 85. Iya, maksud saya itu kan Bapak tidak pernah panen sendiri. Oh, iya. Sehingga dipatok-patok. Bapak panen sendiri kan bawangnya bagus-bagus sih. Bagus-bagus. Kalau 1,10 aja berarti 5 kuintal ya dapat, kita anggaplah enggak usah 10 deh dapat 4 kuintal 4 ton. Iya. Kan duitnya banyak. Iya. Saya sekitar 80. Bapak panen sendiri? Iya, sekitar 80 biji ya dapatnya 1 ton. Biji 7. Sekitar 80 dapat 1 ton. 1 ton. Iya. Nah, itu kan hampir 110. Iya, alhamdulillah. Nah, ini kenapa enggak bagus-bagus, Pak? Bagus. Iya, Bapak juga bagus tuh. Nah, ini sekarang kita lihat deh kalau kalau di tempat lain itu kan ada yang kalau di daerah tempat lain itu 110. Iya. Nah, di Brebes ada yang satu kalau di seperti kita Kediri ya. Iya, Kediri 120. Jadi 20, Pak. Iya. 20. Wah, nanti kita cerita Pak pupuknya ke mana. Nah, sekarang Bapak dengan dapat dengan 5 kuintal bibit itu punya hasil 2 ton tanda-tanya ya. Iya, nah, bisa 5. Lebih bisa pasti lebih tuh. Iya. Nah, itu Bapak pupuknya berapa kali? Pupuk? Ya. 2. Kapan Bapak pupuk itu? Umur 15 hari. 15 hari. Ya. Kemudian umur? 30. 30 hari. Pupuk apa yang Bapak beri? Ya. Biasa, Pak. Poska. 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 Set A.
Jadi A? Kasih L. Kasih L. Kasih L. Kasih S. Tuh. Enggak. Kalau saya set kasih A, pos K, kasih L. Hah? Jeliknya tangga sarang daun kan di Brebes mah. Eta apa? Ini MPK Mutiara. Jadi emang dia mau dibutong gitu. Dibutong aja. Enggak bawa sama daun. Enggak sama daunnya. Enggak langsung. 2 tahun setengah teh biji doang. Oh, biji doangnya. Siki hungkul. Orang yang cerita bawang itu enggak ada daunnya. Bawang aja. Iya, 110 bawang aja. Iya. Bawang itu enggak dibeli orang daun tuh. Oh iya. Iya. Udah kering kan dia jual. Iya, iya udah kering ya. Nah, dijual tuh. Tonnya sih itu 110. Jadi bapak pupuknya itu aja ya, apa Ponska, MPK, ya. Set A, iya. Kasih L. Kasih L. Tiga macam pupuk dua kali. Iya. Umur 30 hari ya. Iya. 15 hari sama ya. 30 hari. Ya. Setelah itu bapak enggak pupuk. Enggak. Nah, ini kalau kita lihat di Brebes itu umur dia kan panen umur 60 hari. Ya. 50 hari, 40 hari itu mereka masih pupuk. Pupuknya kasih L saja. Kasih L. Oh, untuk membesarkan umbi. Umbi, membesar umbi. Umbi. Nah, kemudian dia pupuknya 1 2 3 4 kali. Oh, 4 kali itu. Ya, ketika tuh tanaman mulai tumbuh, ya. Akar tumbuh dia pupuk tuh. Ya, iya, iya. Nah, kemudian setelah umur 15 hari pupuk dia. Pupuk lagi. Ya. Nah, umur 30 hari pupuk dia. Pupuk lagi. 40 hari pupuk. Iya, udah 4 kali. Ah, 4 kali. Kemudian 50 hari ya. Sebelum panen dia kasih kasih L aja. Oh iya. Nah, itu mungkin Bapak, Bapak kan pupuknya kan banyak itu. Iya. Bapak berapa ton Bapak berikan tuh yang untuk tadi ZA kasih L sama TTS. Poska. Ya poska berapa ton tuh? Berapa berapa kintal? 3 kintal. 3 kintal. 6 karung. 6 karung ya, sekali 6 pakai. Iya. Nanti 6 karung bukan dua kali 150 iya. 150 kalau saya Pak yang di situ 200 tumbak habis 4 kintal. Nah, ini 100 yang di atas 150 tumbak habis 150 kuintal 3 kintal ya kan 2 kali iya. Nah, 150 Bapak iya. 200 2 kali juga iya berarti lebih banyak Bapak ini dong sama ya, saya sama imbang Pak imbang 300 iya. Ini 200 iya. Ini 140 ini 200 ya. Sama gitu. Ini kan 140. Habis 300. Iya. Bapak 2 banyak ini. Bapak 200 habis 2 4 kintal. Beli 5 kintal saya. Oh, 4 kintal. Imbang. Sama pupuknya 15 hari sama 30 hari. Iya. Nah, ini itu kan masalah pupuk, Pak. Kalau di sana tuh mereka kan pupuk itu kan kalau kita kasih ke tanah itu membutuhkan karena hujan kan larut tuh. Oh iya iya, iya larut. Kalau Bapak pakai NPK, pakai ZA itu cepat larut. Iya, iya. Udah habis dia. Iya. Si tanaman enggak udah dia mau ngambil pupuk udah enggak ada. Iya, iya. Nah, bisa hanyut, bisa masuk ke dalam abu air. Abur. Iya, abu dia. Nah, itu yang perlu yang Bapak lakukan itu karena itu Pak karena itu dibagi tidak usah sekaligus. Misalnya Bapak pakai 300 nih, 3 kuintal. Iya. Bapak coba bagi 3. tiga kali musik ini satu pintal bagi tiga kali kan jumlahnya sama 300 iya ya kan. Nah kemudian nanti yang umur bapak panen 70 hari ya bukan 60 60 50 hari bapak kasih kasih L. Itu petani itu kan dia pakai misalnya dia pakai 1,5 kuintal tuh yang hari 2 50 45 hari itu dia pakai 150 kasih iya. Saja tabur kasih semua Pak nggak dicampur Pak nggak khusus kasih aja. Nah, kemudian Bapak nanti kan kalau seandainya pupuk Bapak itu berlebih, yeah. Tidak diambil tanaman, Bapak nanti kan tanam tuh. Yeah. Tanam apa Bapak gantinya? Cabai misalnya. Oh iya. Sadinya gitu. Sudah banyak pupuk di dalam. Oh, iya. Nah, baru Bapak itu memupuknya enggak banyak. Nah, itu soal jumlah pupuk, ya waktu pupuk. Yang ketiga itu jenis pupuk yang mungkin yang kurang Bapak ketahui itu pupuk itu namanya di pertanian di apa di dinas pertanian gitu. Yeah. Namanya pupuk berimbang. Pupuk berimbang itu di apa namanya dipromosikan kepada sawah. Iya, tapi itu berlaku untuk semua tanaman iya. Apa saja. Nah, pupuk berimbang itu namanya pupuk makro sama pupuk mikro. Pupuk makro itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, pupuk mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, pupuk makro itu apa saja ada 6 macam N, P, K, Mg, Ca, S. Bapak pakai NPK sudah dapat NPK. Iya. Bapak pakai ZA dapat N sama S. Oh. Bapak pakai Ponska apa tadi? Ponska. Ponska, NPK sama itu. Tidak ada MG-nya. Oh, enggak. Tidak ada CA-nya. Iya.
Nah itu kurang itu. Jadi kalau misalnya kita seperti kita makan nih nasi ada, air ada, lauk ada, sayur nggak ada. Sayur buah nggak ada. Sebuah nggak ada. Empat sehat lima sempurna. itu kan enam tuh. Ada enam lagi pupuk mikro. Ada namanya boron, ada zinc, ada CU, ada MN, ada MO, ada kalsium, MO, kalsium, MN, kalsium itu masuk makro tuh. Oh ya, makro. Jumlah banyak dibutuhkan. Nah, yang sedikit ini misalnya bapak pakai 300 kilo nih NPK tadi, bapak harus ditambah itu magnesium. Nah, kalau ZA kan sudah ada S itu. Yeah. Nah, kalsium bapak tambah kalsium nitrat. Nah, tambah berapa kan bapak 150 misalnya 300 bapak tambah misalnya 50 kilo lagi kalsium nitrat karena kalsium ada N. Nah pupuk mikro ini kalau bapak pakai 300 kilo total dia butuh cuma 30 kilo campur. Bapak minta ke orang toko, pak saya mau beli pupuk mikro yang sudah campur lengkap apa aja itu. Nah nanti bapak campur nih sama pupuk mikro sehingga pupuk bapak lengkap namanya pupuk berimbang. Itu bisa pertama itu keuntungannya tanaman bisa membuat pupuk maksimal ya. Nah, kalau seandainya dari segi hama penyakit dia akan lebih tahan sama penyakit karena si hama si penyakit itu kalau seandainya ada NPK yang lengkap yang ini kurang kan dia membuat asam amino itu membuat apa gitu ya namanya di dalam tanaman itu dia tidak bisa dirubah. Kalau dia dirubah mau menjadi protein harus ada sulfur sulfur nggak ada misalnya. Kalau dia rubah menjadi enzim, harus ada ZN, jadi nggak ada. Terkatung-katung dia, waktu terkatung-katung itu si hama datang. Dilihat, ada penyakit. Oh, hama dulu, kita bicara hama dulu. Dilihat, ada asam amino. Tusuk dia isap. Tapi kalau tidak ada, dilihat apa yang mau diisap, menjadi isap. Dia nggak bisa makan apa-apa. Orang sudah dirubah menjadi karbohidrat, berubah menjadi buah, berubah jadi ini, semua dirubah sama tanaman. Nah, penyakit juga itu, spora jatuh ke daunnya, atau jatuh ke mana. Nah, dia tuh situasi spora tuh turun akarnya. Nah, asam amino nggak ada mati dia. Nah, itu dari segi hama penyakit makanan. Dari segi jaringan tanaman kalau seandainya itu ada kalsium, ada boron, ada sulfur, ada segala macam itu si daun itu. Banal. Apa namanya itu? Tebal. Tebal dia sehingga susah ditebus dia mikir ini nggak ada pergi dia selamat jadi nah itu dari segi itu pak pembukaan.